Tania tak buta, pasti aku bisa melihat wajah Kak Dina yang cantik. Maaf, Kak. Tentunya kehadiranku di sini telah mengganggu bulan madu kakak. Kak Dina rupanya pendiam sekali. Atau memang aku yang terlalu banyak bicara? Tidak, Roma. Kak Dina, suaramu mengingatkan aku kepada seseorang yang selama ini aku cintai. Dia kekasihku, Kak. Namanya Rika. Kami merencanakan untuk melangsungkan perkawinan. Tidak lama setelah perkawinan Kak Dendi dan kakak sendiri. Tapi apakah dia masih sudi menerimaku? Yang mana sudah buta ini? Sebetulnya dia telah mempunyai firasat tentang musibah yang akan menimpaku ini. Ternyata ketika aku berpamitan dengannya, dia seakan-akan tidak mengizinkan aku pergi. Dia bercerita tentang mimpi buruknya, di mana dalam mimpi itu dia bilang kami berdua berada di antara jurang yang sangat dalam. Katanya kami begitu dekat, tapi tidak terjangkau. Kalau dia tahu aku buta, betapa hancur perasaannya. Kak Dina, Kak Dina. Aku di sini, Roma. Betul-betul rindu padanya. Aku teringat pada suatu malam ketika kami sama-sama tidak bisa tidur karena ingin bertemu. Akhirnya aku menemui dia melalui jendela. Lalu kami menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu begitu indah, begitu syahdu, dan begitu mengesankan. Kak Dina mau mendengarkan lagu itu? Iya. Menggoda selalu.
agar reda rasa rinduku. Rika, kau pasti Rika. Bukan, Roma. Rika, aku bukan Rika. Aku Dina, kakak ipar. Aku hanya ingin menghiburmu, Roma. Maafkan aku, Kak Dina. Kalau kau memang betul bukan Rika, apakah aku sudah gila? Oh,